doesn't matter where in Britain you live. Things, people, places, they're all moving forward all the time. We're all busy making progress. Introducing all new Ford Fiesta. Together, we go further. Berbicara mengenai bisnis, mungkin masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi, apalagi mahasiswa yang mengambil prodi berkaitan dengan ekonomi. Bisnis global merupakan pembelian atau penjualan barang atau jasa oleh orang-orang dari berbagai negara. Berbicara mengenai bisnis, tentu saja bisnis tidak jauh dengan sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi dan orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Tentu saja dalam bisnis global, ada pihak-pihak yang berperan yang menjalankan bisnis ini. Salah satunya merupakan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang berdiri, yang memiliki cabang, memiliki kantor di berbagai negara. Perusahaan ini juga memiliki satu kantor cabang pusat untuk menjalankan manajemen global. Pada kesempatan kali ini, perusahaan yang kami angkat dalam kasus ini adalah Ford. Ford merupakan produsen asal Amerika Serikat yang bergerak dalam industri otomotif. Perusahaan ini didirikan oleh Henry Ford di Dearborn, dekat Detroit, Michigan. Perusahaan ini didirikan pada 16 Juni tahun 1903. Totally transformed all-new Focus. Ford. Together we go further. Sebenarnya toh, Ford itu bangkrut di Indonesia karena jumlah dealer di Indonesia itu masih sedikit. Sehingga orang yang beli Ford di Indonesia itu ketika akan menjual kembali, itu harganya pasti akan turun drastis. Terbukti dari hasil penjualan Ford Indonesia yang terus merosot dari tahun 2009 sampai 2015, yang sehingga di tahun 2016 Ford harus menutup semua dealernya di Indonesia. Ada faktor lagi yang bikin Ford itu bangkrut di Indonesia, yaitu jumlah dealernya yang sedikit yang membuat para pengguna Ford harus menyervisnya di bengkel biasa karena jumlah dealer yang sedikit. Dan orang-orang pengguna Ford itu pada kesulitan mencari informasi di mana letak dealer-dealer yang ada di kotanya tersebut. Seharusnya Ford itu tidak boleh terlalu berambisi sebagai mobil impor ya. Karena pabrikan yang lain sudah membuat pabrik di Indonesia dan bisa menekan kos sehingga mobilnya murah dan after sales-nya pun juga bagus. Dan Ford itu terkenal itu ya, suku cadangnya yang mahal, jadinya orang-orang juga ada pada males beli itu Ford. Semoga aja Ford bisa berinvestasi di Indonesia lagi dan membuat pabriknya di Indonesia. Kerennya adalah Ford langsung mengimpor dari Amerika untuk barang masuk ke Indonesia. Jadi harga Ford itu sangat mahal dan begitu juga dengan pajaknya. Selain harga Ford yang mahal, ada juga beberapa faktor lainnya seperti kita kalau misalnya mau beli suku cadang harus inden dulu, begitu sangat lama. Sebenarnya kebijakan Ford ini sangat bagus untuk menjaga keorisinilan Ford tersebut. Namun tetapi Ford tersebut tidak melihat atau memandang pasar Indonesia. Dalam kasus ini sebaiknya Ford tidak mementingkan pasar sendiri, melainkan mementingkan pasar Indonesia juga yang menginginkan suku cadang yang mudah didapat, dealer yang mudah dicari, servis yang terjangkau, dan after sale yang baik.
berdasarkan peraturan pemerintah tentang perindustrian menjelaskan bahwa apabila ada perusahaan asing yang ingin mendirikan pabrik di Indonesia, maka harus ada beberapa suku cadang yang bekerja sama dengan perusahaan. Sebaiknya PT Ford menyetujui apa yang sudah ada di peraturan Indonesia seperti beberapa suku cadang yang harus bekerja sama dengan produk lokal dan melakukan inovasi dalam pemasarannya. Buruknya Ford, mereka mengumpulkan data namun tidak mengelola data tersebut secara maksimal.